Apabila kita menyebut dan mendengar istilah hacker, maka apa yang timbul di fikiran kita adalah sesuatu yang sangat negatif, mungkin kerana kita hanya berfikir bahawa hacker ni adalah makhluk perosak yang boleh menghancurkan device komputer, telefon pintar, jaringan internet, sistem rangkaian dan banyak lagi yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Tetapi, apa yang perlu kita ketahui sebenarnya, hacker ni adalah asalnya seorang yang sangat genius dan intelligent. Ini kerana mereka asalnya adalah merupakan seorang programmer yang telah menguasai teknik komputer dan bahasa-bahasa program. Contohnya, scripting dan coding yang membolehkan mereka memasuki sebuah komputer lain melalui sebuah jaringan. Diringkaskan, hacker bagaikan ibarat seseorang yang mengetahui selok-belok sebuah bangunan dan mengetahui bilik-bilik rahsia untuk membolehkan mereka dapat memecah masuk bangunan tersebut. Namun, sang pemilik bangunan belum tentu mengetahuinya kerana yang membuat bangunan tersebut adalah orang seperti developer, pelukis pelan, arkitek dan sebagainya. Maka, sudah semestinya konsultan ini mungkin lebih mahir selok-belok di dalam bangunan tersebut. Begitulah kisahnya sang legenda hacker Kevin Mitnick. Walaupun akhir-akhir ini terlampau ramai hacker-hacker handal muncul yang mempunyai profil jenayah komputer yang berbeza-beza dan kebijaksanaan mereka bersembunyi di sebalik tirai yang dahulunya hanyalah seorang anonymous ataupun orang yang tidak dikenali, tetapi perlu diingat sebijak mana hacker tersebut, ada lagi hacker yang lebih bijak dan akhirnya mereka kecundang dan identiti mereka telah dikenal pasti. Di dalam dunia maya yang serba canggih, tatkala ini begitu mudah sekali sekiranya seorang yang arif dan pakar dalam bidang rangkaian komputer untuk mengesan lokasi dan IP bagi sesuatu device. Oleh itu, para hacker ini akhirnya kecundang juga dan dapat dikenal pasti identiti mereka seperti peribahasa Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Di antara hacker hebat yang telah kecundang dan dikehendaki dunia di atas jenayah cyber adalah seperti Evgeny Batchev, Gary McKinnon, Adrian Lamo, Jonathan James, Kevin Paulson dan ramai lagi. Walaupun begitu, sebelum nama-nama ini dikenali, ada seorang hacker yang paling hebat dan lebih terkenal daripada mereka yaitu Kevin Mitnick. Jika anda pernah menonton film Hollywood Takedown dan anda dapat menyaksikan sendiri bagaimana hebatnya kemahiran hacker ini. Di film ini, ia mengisahkan tentang hacker bertaraf dunia, Kevin Mitnick, yang mempunyai kemahiran manipulasi, menceroboh dan menggodam sistem. Kevin Mitnick ini dikatakan sangat intelektual, sehingga Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menggelarkannya penjenayah komputer paling dikehendaki di US. Jika menyingkap latar belakang Kevin ketika berusia 16 tahun, beliau sudah mempunyai kemahiran mengakses rangkaian komputer tanpa kebenaran apabila rakannya memberikan nombor ARC Telefon Sistem Komputer Digital Equipment Corporation DEC yang digunakan untuk membina sistem perisian mereka. Bermula dari situ, Kevin mahir menggodam DEC dan menciplak perisian. Sewaktu tahun akhir pengawasan, Kevin telah menggodam komputer Mel Suara Pacific Bell dan satu waran tangkap telah dikeluarkan ke atas beliau dan menyebabkannya menjadi buruan selama 2.5 tahun. Walaupun diburu pihak berkuasa, beliau memperoleh akses komputer tanpa kebenaran dan menggunakan telefon yang sudah diklonnya untuk bersembunyi tanpa diketahui di mana lokasi beliau bersembunyi. Kepakaran Kevin ini bukan sahaja dapat mencuri kata laluan komputer, malah beliau dapat mengubah suai rangkaian komputer, memecah masuk dan membaca email, dan akhirnya beliau diberkas kerana didapati bersalah di atas banyak jenayah cyber termasuk menggodam Nokia, Motorola dan Pentagon. Jikalau menyebut jenayah cyber yang pernah dilakukan Kevin Mitnick ini, ia boleh membuatkan anda pening kepala kerana beliau ini sememangnya hacker yang sangat handal. Oleh kerana kesalahan yang dilakukan oleh Kevin Mitnick ini, ia telah menjadi satu isu yang sangat besar di US pada ketika itu. Malahan,
Setelah dibebaskan, beliau tidak dibenarkan untuk mengakses internet untuk beberapa ketika, dek takutnya kempitarannya menggodam. Walaupun begitu, mungkin pengalaman membuatkannya berubah dan insaf. Maka, daripada seorang hacker yang digurumi, kini beliau bekerja sebagai CEO Defensive Thinking, yaitu pemilik Midnight Security Consulting, yaitu sebuah syarikat security internet.